warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Abdul Al-Ahmad, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menginfokan kepada kawan-kawan semua, memberi saran ataupun masukan kepada kawan-kawan yang ingin membuka usaha ataupun berdagang dengan modal hanya Rp300.000. Nah, mau tahu rekomendasi produk apa yang akan saya jual? Ikuti terus video saya kali ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa selalu dukung video saya dengan cara subscribe, like, and comment agar saya selalu semangat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nah, jika udah, kita lanjut. Nah, ini dia rekomendasi saya untuk kawan-kawan semua yang ingin mencoba usaha ataupun berdagang aksesoris. Kenapa saya menyarankan produk-produk ini untuk kawan-kawan semua coba untuk diperdagangkan? Karena produk-produk ini ialah produk-produk yang lumayan ramai di pasaran dan harga modalnya pun termasuk ringan ataupun tidak mahal, kawan. Hanya dengan bermodalkan Rp300.000, Anda sudah bisa mendapatkannya di grosir-grosir terdekat. Nah, saya beri contoh barang ini ialah jedai ataupun kuncit jedai. Saya biasa menjualnya di sini dengan harga Rp2.500. Sekedar bocoran modalnya ini, kawan. Ini harga modalnya. Sebenarnya saya tidak ingin menyebutkan harga modal, namun untuk kawan-kawan agar semangat, saya beri sedikit bocoran. Ini modalnya hanya Rp15.000 satu lusinnya. Bisa Anda jual satu piece-nya dengan harga Rp2.500. Nah, yang ini kuncit ini 3.000. Nah, seperti ini. Dia kalau beli selusin dia masih dibungkus kayak gini, kawan, biasanya. Nah, namun kita bungkus seperti ini. Kita packing satu-satu. Nah, kita rentengin kayak gini. Nah, Anda juga bisa mencoba dagangan berdagang aksesoris berupa sarung tangan sebagai pelengkap, masker, masker bab. Barang-barang ini banyak dicari oleh driver pengendara roda 2. Biasanya banyak mencari produk-produk ini. Bisa Anda lihat, masker ini saya jual dengan harga Rp5.000. Lumayan laku, apalagi sekarang musim pandemi kayak gini sangat laku, kawan. Masker dicari orang. Nah, bagaimana cara mendisplay barangnya? Anda bisa menggantung di warung kalau Anda punya kios ataupun warung ataupun lapak. Nanti saya kasih contoh seperti ini. Nah, seperti ini, kawan-kawan, bisa Anda lihat cara display barangnya. Nah, saya susun seperti ini. Nah, seperti ini, kawan. Di sini juga saya menjual beberapa jenis mainan sebagai pelengkap di kios saya, meramaikan kios saya. Jika kalian semua belum memiliki kios ataupun lapak untuk berdagang, kawan-kawan semua bisa menjualnya di kendaraan roda 2 ataupun di motor, sepeda, bisa dikelilingin di tempat-tempat keramaian ataupun pasar, sekolah, gitu, keliling aja. Nah, itu aja saran dari saya untuk usaha dengan modal yang tidak besar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.